4 Tambun, Senin 1. Sudah perintah dari Kapolres Metro Jakarta Pusat. Jadi setiap malam minggu, para Kapolsek di jajaran Polres Jakarta Pusat untuk melaksanakan sambang. Malam ini bergabung dengan warga Citra Bayangkara, ada Satpol PP. Kita antisipasi, nanti kita muter patroli dari gang ke gang. Orang-orang yang nggak benar kita pinggirin, yang benar kita bina, seperti itu. Kita ke atas dulu koordinasi dengan Pak RW. Jadi malam ini Pak RW, kita muter nanti bareng-bareng Citra, bareng-bareng Arsip, bareng Satpol PP, kita jalan-jalan aja, ya kan? Terus kita lanjutkan, ayo kita sambang jalan-jalan patroli. Kita turun, kita mau patroli jalan kaki bareng-bareng. Nah, ini biasanya di gang sini banyak orang-orang pada nongkrong, tapi sekarang ini sepi atau mungkin gerimis. Masuk acaranya di sini, kalau ada terang. Acaranya di sini. Terang. Jadi gemuk Pak Buat ini sekarang. Buat pacaran. Iya, masuk buat perempuan. Bu, pada laporan saya. Pernah nemuin? Iya, pada laporan pada sini dan jadi pada main. Gang, kemudian ada gang sempit, gang buntu di situ, di bawahnya got. Tapi informasi dari Bu RT, ya di situ malah katanya suka buat mojok. Kita lagi patroli, saya menerima informasi dari anggota saya. Ada apa-apa tuh? Pada ribut? Tepatnya di mana? Ya. Patrolinya Kali Baru Timur 5 segera. RW 2 sama RW 7 main. Kita ajak semuanya yang ada di situ, Pokdar Kamtibma, Citra Bayangkara untuk membantu saya semuanya berangkat ke wilayah Bungur. Saat itu anggota saya perintahkan segera kita di tengah ya untuk biar tidak kesana kemari, yang satu kita halo, yang dia itu kita halo. Ntar lapor ke Polsek. Satu-satu aja pas sama dia, Pak. Iya, setelah saya sampai di salah satu kelompok, di situ memang orangnya garang-garangnya lah. Marah betul. Menganggap dia semuanya benar sendiri. Nah, ini yang kita repot. Kita dinginkan suasananya dulu. Kita dinginkan. Sabar. Udah, yang penting kalau kamu tadi. Ya, saya tungguin, gak apa-apa. Kita ini memang harus pasang mata, pasang telinga. Di saat kita menghadapi keributan rame dengan warga seperti itu, kita lihat nih, gelagat apa nih orang-orang ini. Ayo, masuk.
kamu ambil itu nyambil. Kamu ambil. Bawa orang kaya, Pak. Masuk. Ada celurit, saya tangkap, langsung perintahkan, tangkap, bawa ke polsek. Kita proses. Ada yang di sini. Jadi kita sudah bagi anggota. Anggota sebagian kita amankan yang kelompok sana, anggota sebagian kelompok yang sini, suruh kita masuk. Di sana sudah masuk, di sini harus masuk. Tolong tangkap kamu nanti, kamu. Ayo, masuk, ayo, masuk, ayo, masuk, ayo, masuk, ayo, masuk, ayo, masuk, ayo, masuk. Luncur ke TKP, siap, 86. Tolong tangkap kamu nanti, kamu. Ayo, ayo, masuk, 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 ayo, masuk. Kita dinginkan, kita diamkan, kemudian setelah itu kita cari akar permasalahannya. Supaya kejadian seperti itu, kita banyak-banyak kita nanya, banyak-banyak kita cari informasi. Entah dia, kita biar aman aja dulu, karena orang masih pada panas. Secara panas, tentunya kita nggak boleh jalan dulu. Kita harus standby di sini, kemudian kita cari permasalahan. Akar permasalahannya apa kita cari? Siapa yang pertamanya ya? Masalah pertama siapa tadi? Jadi bang, si siapa? Itu awalnya si kata warga kita menceritakan berantem yang namanya sama saudara. Itu awalnya. Awalnya berantem dia? Berantem di mana? Berantem di situ bang. Kita cari ke rumahnya aja kalau dia tinggal di jalan sana, tapi nggak pernah tinggal di situ. Dia dagang bensin di sini, gang. Dari dulu kan udah kabur hilang. Kabur hilang, nggak pernah tinggal di rumah. Jadi kita memang dengan ramai-ramai dengan anggota, kita mau cari orang yang kira-kira bermasalah. Cari si, yuk kita cari. Ayo kita jalan, yuk jalan semua, yuk. Kita jalan semuanya. Kemudian hanya ketemu dengan saudaranya. Datang habis pulang pergi gitu. Jadi saya enggak tahu, tahu-tahu abang saya pergi aja gitu. Awal mulanya abang saya memang enggak ikut ikutan, cuman dia enggak tahu permasalahan orangnya. Tapi saya enggak ada orang cari. Tadi pas rumahnya di mana itu? Rumahnya di mana? Orangnya nggak ada sampai sekarang, pergi deh dari rumah. Kita lihat di rumahnya memang nggak ada. Kredor, suruh ke polsek. Kalau nggak, saya cari terus sampai ketemu. Kita sampaikan, nanti kalau ada orangnya, mbak, bu, tolong sampaikan. Suruh ke polsek, ayo kita selesaikan. Biar jangan manjang lagi. Ya, kita balik lagi ke tempat kejadian. Yang lain antisipasi lagi, ya, tapi tetap dimonitor di malam minggu. Sate jangan dimatiin. Monitor kita harus selesai betul. Ini selesai betul, jangan setengah-setengah. Mudah-mudahan anggota saya, patrolinya, kapolposnya di situ tungguin. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Polisi itu sendiri kalau masyarakat was-was, takut kena batu atau kena pisau atau kena golok, itu was-was sudah wajar ya. Namun demikian panggilan tugas buat saya, jadi saya nggak merasa takut, nggak merasa apa, karena saya niatnya benar mendamaikan untuk tidak terjadi keributan lagi. Jadi nggak usah lah, nggak usah ribut-ribut, itu semua saudara kita, ya satu kelurahan. Ayo kita bangun ya wilayah kita yang aman, tentram, damai. Ya, jangan sampai kita bermusuhan dengan saudara, dengan tetangga, nggak enak hidup kita.